Pemirsa, terima kasih kembali lagi di PTV Show dan tentunya masih barengan sama Irma di sini. Kita ngobrol sering tapi nggak bikin boring ya. Semoga pemirsa juga beneran tidak boring nih, karena ini adalah satu tema yang sangat menarik, karena saya sendiri ini sangat tertarik sekali untuk mengikuti ini sampai dengan segmen nanti di akhir. Kita pengen tahu banget sebenarnya seperti apa sih pengalaman nih dari Mas Bagus sendiri yang tentunya membuat komunitas ini juga adalah berdasarkan pengalaman begitu ya, berdasarkan apa yang dirasakan secara langsung oleh Mas Bagus. Dan syukur alhamdulillah ini adalah satu titik balik yang akan bisa juga bermanfaat untuk kita semua pemirsa. Oke, Mas Bagus, ini tadi disampaikan bahwa setelah 10 tahun begitu ya, kakak dari Mas Bagus sendiri akhirnya alhamdulillah bisa berangsur pulih begitu kan. Dan tentunya ini juga menjadi satu harapan besar bagi mungkin rekan-rekan ataupun masyarakat Indonesia khususnya yang juga memiliki rekan atau anggota keluarga yang menderita skizofrenia. Nah, butuh waktu, kalau tadi 10 tahun kemudian kakaknya Mas Bagus pergi pulang lagi sampai di rumah, ini sebenarnya alhamdulillah ya masih kembali lagi ada di rumah. Benar. Karena tentunya ini hampir tidak bisa diatur pastinya begitu ya. Tapi berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai akhirnya ada satu peningkatan pemulihan dari kakak sendiri? Kakak saya dulu kondisinya parah banget sih. Kakak saya selalu sampai ngumpulin sampah di kamar, buang air kecil dan lain-lain gitu ya. Terus dia ngamuk gitu. Karena itu proses pemulihannya waktu itu kakak saya dirawat sampai 3 bulan di panti gitu. Jadi yang tadinya saya pikir, wah kakak saya bawa rawat ini dia marah gak ke saya gitu. Tapi ternyata setelah dia saya jenguk, dia gak marah. Gitu. Nah ini yang kemudian saya lihat berangsur-angsur, dia kan harus pulang ke rumah satu hari. Pada saat saya pertama saya bawa rawat itu, saya berpikir, waduh nih, setelah 10 tahun baru kali ini saya merasakan bisa tidur nyenyak gitu. Karena situasinya dulu kan menegangkan banget gitu. Betul. Setiap hari. Tapi setelah dia dirawat, kemudian dia waktunya pulang, saya udah takut aja nih, wah bakal kembali lagi begitu ya. Kembali lagi, ditegang lagi gitu. Yeah. Tapi ketika dia kembali setelah 3 bulan rawat itu, kakak saya perubahannya besar gitu. Dia pulang malah nanya, gimana kabarnya? Masya Allah. Wah, ini kok rumah kok udah rapi dan sebagainya. Karena waktu dia dirawat itu kami bersihkan, kami perbaiki kamarnya dia. Jadi rapi gitu. Saya juga terkejut dan saya bersyukur banget. Alhamdulillah banget ternyata dia gak marah, bahkan dia kangen sama kita gitu. Baik. Ini yang saya anggap satu perubahan yang luar biasa. Oke. Ini keren banget sih, artinya tentu masih ada kekhawatiran di sana ya saat ingin mengawali membawa kakak untuk dirawat. Pastinya kita ada dua beban di sana. Pertama, tentu dalam kondisi seperti itu kita juga khawatir akan ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi begitu ya, atau amuk-amukan dan lain sebagainya. Dan juga yang kedua, tentunya dalam kondisi masih mengetahui bahwa ini adalah anggota keluarga yang membawa dia ke tempat rawat, seolah-olah ada sebuah penyakit dalam tanda kutip yang dianggap mungkin bagi sebagian orang tadi ya, tadi penyakit jiwa begitu. Nah, apa bedanya sebenarnya Mas Bagus antara orang yang menderita skizofrenia yang tentunya ini adalah gangguan yang bisa disembuhkan begitu, dengan orang yang mengalami depresi berat, atau sebenarnya ini juga diawali dari rasa depresi sampai akhirnya ada penyakit ataupun orang yang menderita skizofrenia? Memang di masyarakat karena kurangnya pengetahuan tentang kesehatan jiwa, masyarakat hanya punya satu istilah aja untuk menyebut berbagai masalah kesehatan jiwa, yaitu istilahnya masyarakat adalah gila. Nah, padahal itu sudah tidak boleh digunakan lagi karena akibat istilah tersebut banyak orang yang jadi malu berkonsultasi ke psikolog, ke psikiater, malu datang ke puskesmas untuk minta bantuan. Nah, pada kenyataannya gangguan kejiwaan itu spektrumnya banyak sekali, ada yang ringan sampai yang relatif berat seperti skizofrenia. Gitu. Nah, untuk misalnya apakah itu dari depresi berat terus kemudian ke skizofrenia, ya mungkin ada aja peluang seperti itu. Tetapi umumnya sih kalau untuk skizofrenia itu ada multifaktor biasanya. Jadi ada faktor biologis,
ada faktor psikologis, ada faktor sosial, dan ada faktor spiritual. Baik. Faktor biologisnya ini kadang ada faktor genetik, ada faktor misalnya proses ya misalnya ada yang anak yang kurang gizi, ya kan, perkembangan otaknya jadi terganggu, atau infeksi virus dan sebagainya yang bisa mengakibatkan gangguan fungsi otak yang serius gitu. Berarti sebenarnya ini banyak faktor yang akhirnya kemudian menjadikan seseorang menderita skizofrenia. Tapi tadi ya, balik lagi ke awal, ini bagaimana kemudian kita bisa mendeteksi antara orang yang memang menderita skizofrenia tentunya dengan penyakit jiwa lainnya yang kerap kali memang disebut tadi ya, gila itu yang sebenarnya tidak boleh disebutkan lagi di masa sekarang ini gitu. Untuk mendeteksinya biasanya orang dengan skizofrenia itu umumnya dia memiliki tadi ciri ada halusinasi dan delusi. Jadi dia misalnya orang ngomong sendiri, ya ngomong sendiri, ketawa sendiri, udah tidak bisa merespon orang dari luar, itu dia pikir ketawa sendiri, padahal dia bercakap-cakap kadang merespon halusinasinya. Oh, nah itu kita perlu waspadai dan kalau bisa segera dibawa ke petugas kesehatan. Ciri yang lainnya, dia itu biasanya ada gejala misalnya rawat dirinya menurun, dia nggak mandi-mandi, ngurung diri di dalam kamar, ya mengisolasi diri, terus kemudian gangguan tidur. Jadi dia apakah tidurnya terlalu banyak atau tidurnya justru sangat sulit. Gitu. Biasanya orang skizofrenia mengalami kesulitan tidur tuh bisa nggak tidur berhari-hari. Misalnya seperti itu. Terus kemudian ada gejala misalnya yang disebut gejala paranoid, dia curiga yang berlebihan, misalnya merasa tetangganya ingin berkonspirasi membunuh dia, misalnya gitu. Atau dia merasa diikuti oleh orang jahat, ya, gitu. Nah itu namanya waham kejar dan biasanya itu ciri dari skizofrenia paranoid. Terus juga waham yang paling umum dialami itu adalah waham kebesaran. Misalnya dia merasa dirinya mendapat wahyu dari Tuhan, dan dia merasa jadinya nabi misalnya, atau dia merasa dirinya Imam Mahdi, merasa dirinya Presiden Indonesia, padahal dia bukan. Dan itu nggak bisa dibantah oleh orang lain, karena dia merasa bahwa itu sangat real. Gitu. Nah ini sebaiknya kita masyarakat, jangan direspon dengan, wah ini sesat dan sebagainya, tapi buru-buru segera dibawa ke puskesmas deh minimal. Baik. Untuk dibawa berobat, sehingga dengan minum obat itu, akhirnya malah kita bisa mengubah pikirannya dia yang salah tadi. Oke, artinya jangan sampai kemudian juga dibantah begitu ya, membuat satu perlawanan yang kita tidak tahu persis sebenarnya apakah itu adalah cara penanganan yang benar atau tidak. Kalau ya. Dibantah, dia makin yakin, dia makin keras, dia melawan. Iya, betul sekali. Saya juga membayangkan hal itu yang terjadi begitu ya. Oke, kita akan lanjut lagi nih ngobrol tentang bagaimana kemudian komunitas peduli skizofrenia Indonesia menjadi benteng tentunya juga ya, menjadi wadah bagi rekan-rekan yang mungkin juga mengalami hal-hal serupa begitu ya. Mungkin dari rekan-rekan terdekat yang rekannya ada yang menderita skizofrenia atau melihat ada ciri-ciri yang mengarah ke skizofrenia dan apa yang kemudian yang menjadi satu kegiatan dari KPSI tersebut. Kita akan ngobrol lagi, tetap bersama kami pemirsa di PTV Show.